Laode Abdul Qadir hanya bisa pasrah setelah ditangkap polisi karena menganiaya temannya sendiri di Pasar Panjang, Kelurahan Bongo Oya, Kendari. Kejadian bermula ketika korban sedang menjaga parkiran, tiba-tiba pelaku datang meminta uang Rp50.000. Karena tidak diberi uang, pelaku kemudian menganiaya korban menggunakan senjata tajam sehingga mengenai belakang korban. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung meringkus tersangka di rumahnya di Jalan Jatiraya, Kelurahan Wowowanggu. Saat ini pelaku tengah diperiksa di Polres Kendari guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi kronologinya pada saat yang pelaku ini meminta uang di TKP atau di sekitar lokasi parkiran Pasar Panjang, tapi tidak diberikan. Sehingga pada saat tidak diberikan itu dengan spontan si pelaku ini melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat tajam yang kami telah amankan. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Kendari dan terancam 2 tahun penjara. Andri Sutrisno melaporkan dari Kendari.